Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi. Hari ini kita akan menghias baju princess. Ini kita buka dulu ya bungkusnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk dukung channel aku dengan cara subscribe, like, dan share video ini ya. Nah ini dia teman-teman, gambar princess yang akan kita hias bajunya. Cantik ya? Nah contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah yang ini. Oke, di dalamnya ini sudah ada kain flanel, sudah dibentuk. Dan belakangnya seperti kertas gitu ya teman-teman. Nah nanti kertas bagian belakangnya itu kita buka sehingga kainnya bisa langsung kita tempel. Ada manik-manik warna-warni juga nih untuk mempercantik bajunya nanti. Oke teman-teman, pertama kita lepas dulu ya ini flanel yang sudah dibentuknya ini. Kita lepas satu-satu. Lakukan hal yang sama untuk kain flanel warna lainnya ya. Kita lepas semua satu-satu, jika sudah kita sisihkan. Kita simpan, dikelompokkan sesuai dengan warnanya masing-masing ya, agar tidak tercampur. Sekarang kita akan mulai menempel kain flanelnya. Caranya kita lepaskan kertas bagian belakangnya ini teman-teman. Nah di sana sudah ada lemnya, jadi kita bisa langsung tempelkan pada gambar. Kita mulai menempelnya pada bagian bawahnya dulu ya teman-teman, karena kan nanti roknya itu dibuat seperti agak menumpuk gitu. Jadi kita lemnya tempelnya di bagian bawah dulu supaya memudahkan kita. Ini dia, sudah selesai ditempel semua teman-teman. Cantik ya? Untuk lebih mempercantiknya lagi, kita bisa menempelkan manik-manik warna-warni ini. Yuk! Tadaa, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman.